Selamat pagi teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji Tuhan. Pada pagi hari ini kita dapat bertemu kembali ya di kuliah online ya. Masih dalam suasana Ramadan. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga sehat dan baik-baik saja ya, semoga sehat semua. Alhamdulillah hari ini Jumat 15 Mei 2020, benar ya, kita dapat melaksanakan kegiatan kuliah ya, walau masih dalam suasana daring atau online. Nah, saya harapkan teman-teman masih tetap semangat ya, walau kuliah dari rumah. Oke, di sini sudah terpantau 9 menonton ya. Yang belum like mungkin bisa sambil like ya. Di like dulu enggak apa-apa karena like itu gratis. Oke, sebelum kita mulai perkuliahan kita pagi hari ini, mari kita sama-sama berdoa agar kegiatan belajar kita pagi hari ini dilancarkan ya, lancar semuanya, lancar koneksinya ya, lancar penerimaan ilmunya ya, lancar juga rezekinya. Jadi teman-teman bisa apa istilahnya, kalau rezekinya banyak kan bisa berbagi ya, bisa juga untuk beli kuota. Apalagi ini sebentar lagi juga kita masuk di Idul Fitri ya, dilancarkan juga ibadahnya ya, ibadah puasanya dan lain sebagainya, dan di apa dihentikan, bisa dihentikan ya. Semoga wabah ini juga segera berakhir ya. Itu untuk membuka pertemuan kita pada hari ini, pada pagi hari ini. Mari kita sama-sama berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Alhamdulillah. Amin. Oke, saya sapa dulu teman-teman yang sudah hadir di sini. Ada Mbak Dian Fitri Ariana Diva. Ya. Ini tadi hadir awal sekali ya. Terima kasih. Selamat pagi. Masih semangat Mbak Dian ya. Mungkin ini karena saya di jam kedua ya. Nah, jadi semangatnya dibangun lagi deh sebentar ya. Nah, semangatnya dipompa lagi, niatnya dimulai lagi ya. Mungkin setelah tadi ada kelas di situ ya. Oke, terus ada Mas Bayu Haji Setiawan, Mbak Aniatul, Mbak Marsha Sabrina, Mbak Stefatwa, Fitri Nur Romdonah, Fatia Melati, Rizka Talisa Putri, Anggi Dian, Fiar, Ardiansah, Cahyono Rahman, Amalirya Rizki, Hayu Wahdani, Reza Ahtamevia,
Oke, selamat datang, selamat pagi. Gimana kabarnya? Masih semangat ya? Oke, di sini saya cek siakatnya juga yang sudah login di siakat. Ini banyak sekali, ada 15 lebih ya seharusnya. Di sini tempatnya Mbak Aniatul Wafirah ini. 18 dari 31 mahasiswa. Nah, ini 18. Nah, ini satu kelas 18 seharusnya yang menonton juga lebih dari 18. Nah. Ini kelasnya Mbak Siti Marwah, 5 dari 6 yang belum ada siapa? Ainul Hakim. Kelasnya Mas Bayu Haji Setiawan 7 dari 11. Oke, ini sudah banyak, berarti kita sudah 15-17 less left ya, berkurang lagi. Nah, oke, yuk teman-teman silahkan ikutin perkuliahan ini ya. Oke, saya harus menyampaikan tadi sudah disampaikan ke Pak Asif juga ya, bahwasannya kuliah online ini ya, diadakannya kuliah online ini, dilakukannya kuliah online ini, kuliah online ini terjadi karena kita sedang menghadapi sesuatu musibah atau pandemi di mana kita tidak bisa ya, atau belum bisa bertemu secara langsung atau tatap muka. Ya. Jadi harapannya dengan adanya kuliah daring ini ya, kegiatan belajar mengajar itu masih tetap harus berjalan walaupun kita terpisah oleh jarak ya. Anda belajar dari rumah, saya belajar dari kampus atau dari rumah ya. Itu dengan harapan kegiatan belajar mengajar ini bisa berjalan normal seperti halnya kita melaksanakan kuliah atau kegiatan offline. Ya, jadi percuma, ya, percuma saya misalnya memberikan materi di sini, ya, tetapi Anda tidak mengulas lagi, tidak membaca lagi, tidak menonton lagi, tidak mempelajari ya, atau mungkin hanya sekedar hadir di live chat ya. Ya, misalnya saya hadir Pak, tapi setelah itu ditinggal pergi, ini percuma, akan menjadi mubadir, muspro ya. Ya, harapannya oke, ketika memang kita kuliahnya online seperti ini, tidak bisa tatap muka langsung, tapi paling tidak di situ di teman-teman sudah disediakan live chat. Ya, itu sebagai apa? Sebagai media interaksi. Ya. Nanti kalau kita atau saya menggunakan aplikasi lain untuk live chat, bukan live chat, untuk live, kita ngobrol langsung, wajahnya tampil semua. Ya. Dengan aplikasi sebelumnya. Ya. Nanti teman-teman banyak yang mengeluh, Pak, di tempat saya nggak nongol, Pak, terlalu berat. Pak, suara saya seperti ini ya Pak, mikrofonnya Pak, saya nggak ada headset dan lain sebagainya ya. Terus belum lagi nanti nunggu ya, misalnya kita 30 mahasiswa nunggu masuknya juga lama ya. Terus apalagi ya, belum nanti misalnya ketika dosen sedang melaksanakan teori ya, sedang menjelaskan sebuah materi ya, tiba-tiba ada suara burung lah, ada suara ayam lah, ada suara anaknya nangis lah ya, dan lain sebagainya ya. Jadi selagi kita untuk teori tidak membutuhkan teori dan praktikum ya, tidak membutuhkan interaksi yang begitu karena teman-teman tidak belum saya minta untuk presentasi secara langsung, kita menggunakan media ini ya, live chat ini, langsung ke YouTube ini
Ya, harapan kita, harapan kami itu mempermudah teman-teman dalam melaksanakan kegiatan kuliah online ini. Ya. Dan apalagi mulai bulan ini teman-teman juga sudah ada potongan SPP untuk kuota kan. Ya, jadi saya harap, kita harap teman-teman lebih lebih serius. Ya. Dalam artian ya kita anggap saja ini adalah kuliah kuliah langsung, kuliah tatap muka. Ya, jadi enggak hanya tinggal begitu chat di live chat hadir terus hilang. Ya. Terus tidak mengerjakan, ini sama saja percuma. Begitu ya, teman-teman. Oke, saya cek lagi tadi yang sudah masuk. Ada Mbak Puput, ya, Mbak Ayu, Mbak Reza, Mbak Puput, Mbak Loli, ya. Dan ada juga Mas Muhammad Faisal Aziz. Ya, selamat pagi semuanya. Semangat pagi semuanya. Ya, semoga puasanya lancar semuanya, ibadahnya dilancarkan semuanya. Nah, oke, sebelum saya lanjutkan, bisa bantu saya untuk cek sound apakah suara saya bisa terdengar dengan aman oleh teman-teman? Apalagi ini ya, misalnya hanya mengisi absen di Siakat, misalnya. Oke, selamat datang Mbak Maya. Gitu ya teman-teman ya. Jadi please kuliah online ini biar biar bisa berjalan dengan lancar ya. Ya teman-teman harus harus aktif ya. Biar biar kita sama-sama enaknya juga. Dengan kondisi yang seperti ini, harapannya ya pandemi ini segera berakhir, kita bisa ketemu lagi. Mungkin nanti masih masih dilaksanakan online untuk berikutnya misalnya ya. Nah, itu nanti, yang penting untuk saat ini kita jalankan dulu yang apa yang bisa kita jalankan, biar proses belajar mengajar kita tidak ada kendala seperti itu teman-teman. Nah, bukan maksud saya marah atau bagaimana, itu enggak ya. Oke, terima kasih sudah dicek suaranya terdengar dengan jelas. Nah, nanti jika ada kendala Pak suaranya kurang jelas, bisa kirim di komentar ya. Dan nanti setelah selesai materi ya, teman-teman bisa review di Siakat. Saya wajibkan di situ ada review ya, ada button review yang ada bintangnya itu loh, 1 sampai 5 itu. Silahkan teman-teman kasih bintang berapapun itu ya, dan beri masukan ya. Untuk pengajaran kita, untuk proses belajar kita hari ini itu seperti apa? Alhamdulillah Pak, lancar semuanya tanpa kendala. Alhamdulillah Pak, saya suka. Pak, jangan terlalu cepat. Pak, materinya ketika saya tanya kok nggak dijawab. Ketika ini silahkan, nanti Anda masuk di review. Seperti itu ya. Jadi please biar biar kita proses belajar mengajarnya enak. Monggo, biar saya enak, teman-teman juga enak, ya. Kita sama-sama enak, ya. Saling memberi masukan, saya memberi masukan ke teman-teman, teman-teman juga memberi masukan ke saya, ya. Ini namanya flashback. Ada imbal baliknya, ya. Kalau dulu saya pernah mengajar tentang komunikasi, ya, saya bertanya, teman-teman menjawab.
teman-teman bertanya, saya menjawab. Nah, ini namanya komunikasi. Ada imbal balik. Kalau gak ada imbal baliknya, berarti Anda ngomong sama benda. Ngomong sama tembok. Hei, rumahmu nanti. Ya, tapi ngomongmu sama tembok. Ini percuma saja. Ya, oke, kita kehadiran tamu istimewa. Selamat datang, Pak Muhammad Solikan ya. Ini master kita ya. Terima kasih sudah ikut berpartisipasi memantau kegiatan perkuliahan online ini ya. Saya harapkan seperti itu ya. Jadi benar. Gitu ya teman-teman ya, sampai sini paham ya. Kita harap kita bisa sama-sama mengerti biar ya biar semuanya berjalan dengan aman, semuanya berjalan dengan lancar. Gitu. Oke, kalau nggak salah ya, hari ini sebenarnya kita dijadwalkan itu adalah UTS, benar teman-teman. Ya, dan teman-teman minggu ini juga UTS toh, tadi pagi juga UTS kan? Iya, benar. Iya benar teman-teman. Tapi karena pertemuan saya Jumat kemarin kan libur ya, jadi ini saya di UTS ini nanti saya kasih sedikit materi ya yang belum tersampaikan. Ya. Tapi UTS-nya bagaimana? Tugas yang teman-teman sudah kirimkan ke email itu sudah saya anggap sebagai tugas UTS teman-teman. Nah, di hari ini teman-teman misalnya Pak kita hari ini ngobrol santai saja, monggo. Nah, Pak nanti materi batennya sebentar saja, enggak apa-apa. Nah. Atau mungkin teman-teman ada pertanyaan seputar apapun itu silahkan. Ini button kita nanti gak lama, materinya sebentar ya. Makanya saya pilihkan materi yang ringan. Seperti itu. Ya, jadi UTS-nya biar beda. Itu ya teman-teman ya. Saya pengen tanya dulu. Kira-kira saya pengen tanya, nanti teman-teman ada pertanyaan enggak kan gitu. Kira-kira teman-teman ada pertanyaan apa tidak? Oke, Mbak Ayu, Mas Muhammad Faisal, Mbak Maya Trisna, Dia Muhammad, Pak Sol mungkin masih stay.
Oke. Terakhir kita itu sudah membahas slicing, pemotongan, ya kan? Motong-motong gambar pakai Adobe Photoshop. Nah, dari slicing itu kan ada beberapa bagian. Ya, yang bagian diantaranya itu adalah button atau tombol kemarin yang belum sempat saya sampaikan karena Rabu kemarin, bukan Rabu, Jumat kemarin kan kita tanggal merah, jadi ini UTS-nya kita materi, nggak apa-apa ya teman-teman ya. Nah, jadi nanti materi sebentar 10 menit, ya. Terus 10 menit saya view email dari teman-teman. Ya. Emailnya kemarin yang di Stekom ACID apa yang di Provisi ACID ya, saya lupa. Ya, untuk tugasnya emailnya kemarin di Stekom ACID apa di Provisi ACID teman-teman. Kebanyakan email nih. Bayu macet-macet, yang lain mungkin macet-macet. Kalau ini saya cek di HP saya nggak macet, masih lancar. Nanti Mbak Hayu jika ada kendala nanti bisa direview lagi, ditonton ulang. Untuk slicing kira-kira sudah dilaksanakan semua, sudah dicoba semua. Sudah dipraktekkan semua, sudah aman. Slicing atau pemotongan. Oke, nanti kita coba langsung ke live-nya yang Stekom ACID. Oke, siap. Ya, nanti saya buka yang Stekom ACID. Oke ya, nanti coba kita ini saya close dulu karena tadi saya juga baru main Photoshop. Ya. Oke, berarti ada yang aman gitu. Ada yang aman, ada yang macet-macet. Ya nggak apa-apa. Ini inilah kuliah online. Oke, teman-teman yang belum like silahkan mungkin bisa like dulu sambil saya buka Photoshopnya. Jangan lupa di like. Oke, kemarin kita masuknya di desain web. Oke, terima kasih teman-teman.
Jumat ini ya, yang Senin berikut Jumat. Untuk ini kemarin sudah kita coba di slicingnya. Oke, selamat datang juga. Ini kita ada tamu lagi, Pak Bagus Sudirman yang selalu bagus dan ceria. Apa kabar, Pak Bagus? Puasanya masih lancar? Semoga masih lancar ya. Oke, sedikit saya tambahkan ya, di sini ada hasil slicing, tapi di sini akan kita ambil buttonnya atau tombolnya ya. Di sini ada home, ada produk terbaru, ada tanya penjual, ada alamat, ada cara beli. Kita open. Ngopernya jangan lama-lama. Kalau lama-lama nanti gosong, kata Mbak Loli gitu. Mbak Loli kalau open nggak lama-lama, nanti kalau lama-lama di open gosong. Alhamdulillah Pak Bagus masih lancar ya. Oke, ini saya contoh buttonnya simpel saja. Kenapa kemarin kita membuat atau kita kasih nama di sini ada home 1 ya. Cara belanja satu, tanya satu, dan lain sebagainya. Kalau ada satu berarti ada dua ya. Jadi nanti saya simpel saja menyampaikannya untuk buttonnya ya. Nanti teman-teman bisa bisa mengimprove ya. Teman-teman bisa mengimprove kalau lihat button kan saya harusnya lebih 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 banyak referensi ya. Saya kira teman-teman lebih banyak referensi, nanti bisa googling, oh untuk button itu nanti seperti apa. Men browsing saja misalnya. Biar paham. Nah, ini untuk referensi ya. Button. Nah, seperti ini. Atau jelasnya button web. Nah, ini bisa ngimpro. Nah, teman-teman mau buat seperti ini juga gak masalah. Nah, ini dari button yang sudah ada. Nah, ini tinggal dipotong-potong. Diambil. Itu gak masalah. Itu saya justru senang. Nah, saya justru senang ketika teman-teman ngimprove yang hasilnya lebih baik. Nih, ya. Jadi kalau saya menyampaikan biasanya Mbok Yo, nah kan Mbok Yo kepala teman-teman itu gatel ketika menerima materi baru. Ya. Maksudnya gatel itu iki piye ya carane, ini gimana ya caranya? Jadi penasaran. Nah, rasa penasarannya itu ada. Nah, daripada enggak gatel sama sekali, ya ini perlu dipertanyakan. Nah. Oke, ketika materi selesai ya wis oh ngono tok. Misalnya seperti itu, ada gatel-gatelnya. Nah, ini bahaya. Karena enggak ada yang ditanyakan.
Berarti kalau nggak ada yang tanyakan, ya wis. Blas. Berarti nggak nyangkol, kan gitu. Nah ini kan muspro, bahaya sekali. Gitu teman-teman ya. Maksud saya begitu. Paham maksud saya ya. Nah ini contoh bottom yang bagus yang keren. Nah nanti teman-teman bisa improve. Oke ini saya hit dulu. Oke masuk ke sini ya. Ini juga kenapa nanti saya buat beda. Kalau ada satu nanti ada dua ada tiga. Maksudnya itu nanti ketika kita membuka sebuah website, ini saya contohkan lagi ya, jelas kalau kita membuka sebuah website misalnya apa website Stekom aja lah, Stekom toko online ya, maksudnya ini punyanya teman-teman. Nah seperti ini. Nah, ketika Anda meletakkan kursor, di tombol, nah ini kan berubah warna teksnya. Nah ini kan berarti ada, kalau kita pakai Photoshop, kalau kita pakai gambar. Nah itu berarti ada gambar 1, ada gambar 2. Ini hover. Nah, ada kalanya ketika kursor ini tidak mendekati tombol, dan ada kalanya ketika mendekati tombol maka berubah. Atau bisa juga nanti ketika diklik itu juga berubah. Berarti butuh 3. Nah kita bisa pilih mana 1, 2, atau 3 ketika tidak diapa-apakan, ketika kursor mendekat, dan ketika diklik warnanya berubah misalnya. Tapi ada nggak yang 3? Stekom ID. Nah, begitu juga untuk website Stekom di sini ketika Anda lihat ya, ketika Anda meletakkan kursor di sini. Ini bukan tag-nya yang berubah. Kalau ini tadi kan tag-nya warnanya berubah. Kalau di Stekom ini adalah background-nya, ini pattern-nya yang berubah warna. Intinya ada reaksi ketika nanti kursor didekatkan dengan objek ya, objek di sini adalah button atau tombol. Kita sederhana. Nah, cukup nanti di home 1 ini Anda cukup pilih ini, nanti kelihatan enggak ya, kalau menunya enggak kelihatan teman-teman bisa koreksi. Pilih match, Anda pilih adjustment, Anda pilih level ya, level atau brightness atau color balance aja deh misalnya seperti ini. Teman-teman bisa pilih color balance ya. Terus di sini bisa Anda gerak-gerakkan. Ini cenderung ke blue. Seperti inilah.
Rednya warna aslinya apa? Ini kan? Ya, nanti kita pilih image adjustment, kita pilih color balance. Atau mau tambahkan shadow nggak apa-apa. Ini ada shadow, ada monsoon, ada highlight. Jadi teman-teman boleh rubah. Soalnya seperti ini. Lebih terang. Shadow-nya juga. Yang penting ada perbedaan antara awal dengan file yang akan kita buat. Nah, oke, kita samakan aja. Ini magentanya saya geser ke kiri, yellownya saya geser ke kanan. Tagnya agak kelihatan, magentanya di tengah. Nah, ini teman-teman boleh improv ya. Ini saya hanya mencontohkan contoh sederhana. Oke, warna berubah. Kita file save as. Ya. Ini kita kasih nama home 2. Begitu juga dengan cara belanja. This month, color balance. Tapi shadow. Ini save as. Cara belanja 2. Pak, misalnya saya mau ganti warna, enggak masalah. Background-nya mau diganti warna, enggak apa-apa. Mungkin nanti beda button-nya. Tapi kalau beda jangan terlalu banyak perbedaan di situ. Kan wagu ya. Sebenarnya enggak lucu kalau button terus berubahnya banyak sekali. Color balance. Penjual 2. Produk terbaru. Ini produk terbaru 1, saya ganti 2. Begitu juga untuk alamat. Adjustment, color balance. Alamat 2. Ini ketika teman-teman ngambil button dari slicing kemarin. Pak, misalnya saya pengen buttonnya beda, nggak dari slicing kemarin. Boleh enggak? Boleh saja. Kemarin Pak, ini misalnya saya mau ngambil dari ini, nggak apa-apa. Teman-teman boleh ngambil dari ini, kebetulan free download. Nah, ini nanti teman-teman bisa ambil freevector.com. Ya. Bisa di copy gak? Atau saya copy. Saya mau ngambil dari sini, gak masalah. Berarti nanti teman-teman bisa ambil satu-satu. Nah, berarti ini ada tulisan button ini loh. Coba ini kalau di download nanti apa hasilnya. Nanti ada Photoshop-nya enggak?
Nah, ini hanya JPEG ya. Oh, ini AI, Adobe Illustrator. Jadi enggak untuk Photoshop. Nah, Anda ini ada. Nah, ini ada Illustrator. Nanti teman-teman bisa cari yang Photoshop. Nah, kalau seperti ini bisa diakalin. Diambil. Caranya Anda potong menggunakan reguler ini. Ya. Terus Anda kontrol C. Copy kan? Anda kontrol C, Anda kontrol N. Membuat baru. Enter. Muncul seperti ini, Anda paste. Nah, kan? Jadi. Terus tinggal background-nya ini di hilangkan, bisa menggunakan Magic Quantum, kotak peri, tongkat peri ya. Klik seperti ini sudah seleksi, delete saja pakai tombol delete. Oke, select, dislike. Ini kita sudah button 1. Nah, ini mau dipaskan, paskan saja, bisa di crop. Oke. Nah, kan lupa di situ ada tulisannya button. Ya. Ini pengen saya hapus, bisa enggak? Bisa. Ini cara sederhana ya. Cara sederhana sama tadi, Anda pakai rectangle, Anda taruh di sini. Sedikit aja. Sekian. Jika sudah, Anda kontrol C. Ini enggak? Setelah kontrol C, C ya, kontrol C ya, terus kontrol V, kita paste. Maka nanti layarnya nambah. Ini karena layarnya ketutup background saya, nanti layarnya akan nambah. Nih, maka akan nambah layer 2. Ini tandanya apa? Tandanya file atau warna tadi sudah ke copy. Nah, jika sudah seleksi, di sini ada move tool. Bukan move on ya. Ini ada move tool. Nah, maka dia akan terseleksi, tinggal diseret saja. Ini cara sederhana menutup button. Jika sudah, centang di atas. Oke. Nah, layer 2 dan layer 1 kita gabungkan. Caranya Anda klik shift pada layer 2 dan layer 1. Nah, ini kan sudah gabung. Kita klik kanan, kita pilih merger layer. Nah, ini maka sudah jadi satu. Nah, ini misalnya button satu. Sampai sini baru kita kasih tag. Nanti misalnya yang berubah tagnya itu nggak apa-apa. Nah, yang berubah garis backgroundnya bisa juga tagnya. Begitu teman-teman ya. Oke, selamat datang yang berhadir. Ada Mbak Rizka Dwi Cahyani dan Siti Anjali Fatmasari. Ya, Siti Anjali kayak orang India nih, Anjali. Oke, kita buat teksnya. Teksnya misalnya home. Warnanya putih. Putih atau hitam. Biar aja deh.
Nah, fontnya saya besarkan 48. Saya senterkan dulu. Fontnya juga saya rubah. Ini nanti misalnya teman-teman hanya mengandalkan atau sekali edit. Nah, jadi dari satu button ini biar sekali edit itu enak. Oke, ini saya simpan file save as PNG misalnya, nggak harus JPEG ya. Ini saya buat folder button. Ini cara yang kedua ya. Cara yang satu itu tadi, ini saya rename dengan nama home 1. Terus warnanya pengen saya rubah. Ah, sorry, Photoshopnya close. Enggak apa-apa. Close buka lagi kan gitu. Oke, kita buka lagi. Kita coba buka lagi file open atau double click di sini untuk buka file tadi di mana kesimpan enggak ya, enggak kesimpan ya, enggak apa-apa, kita ambil lagi aja, saya salin gambarnya. File new, oke, paste, Ctrl V. Nah, saya ambil salah satu button, saya potong, Ctrl C, Ctrl N, Ctrl V. Kalau copy paste teman-teman, saya kira sudah lancar. Sudah fasih. Ini saya hapus. Datanya saya tutup. Ctrl C, V. Saya seleksi. Saya tarik. Dan sudah save, saya gabungkan. Merger layer. Ini saya save dulu. Biar nanti enggak, kalau cross bisa lihat simpennya. Desain web Jumat ya. Ini saya mau buat folder button. Button PSD. Ya, oke. Saya kasih tag. Warnanya putih. Tag-nya adalah home. Nah, background-nya saya buat 60. Posisinya diatur. Saya mengatur menggunakan panah. Fontnya saya rubah. Ini saya file save as. Saya pilih extensi PNG.
Kenapa PNJ? PNJ ini biar transparan. Dalam artian background yang belakang ini tidak ikut. Nanti kalau JPEG ikut. Ini saya kasih nama home 1. Tadi pengennya yang berubah tulisannya. Kita saya tanya teman-teman dulu. Kira-kira yang pengen berubah itu warna apa? Warna fontnya apa warna tombolnya? Saya tanya teman-teman dulu. Saya tawarkan yang pengen dirubah itu warna fontnya apa warna tombolnya? Silakan berkomentar. We request. Ya, jadi nanti ketika diklik di sini, teman-teman pengennya yang berubah backgroundnya, ya, warna tombolnya, apa warna fontnya? Silakan jawab di live chat. Monggo. Yang pengen dirubah warna buttonnya apa warna fontnya? Ya, jawab. Apa perlu saya panggil namanya? Ada Mas Bayu, ada Mbak Aniatul, Mbak Marsa, Mbak Steva, Mbak Fitri, ada Muhammad Faisal, ada Maya, ada Hiyu, ada Francisca. Yuk, silakan jawab di kolom komentar. Pilih yang mana? Yang mau dirubah warna fontnya apa warna buttonnya? Ayo, jawab. Saya tunggu. Tuh jawaban tercepat dikasih giveaway gitu ya. Kita tanya giveaway apa? Teman-teman masih hadir di situ ya? Ini saya lihat masih menyimak loh ya. 21. Ini kalau enggak ada gatalnya, enggak ada pertanyaannya, bahaya ini. Yang berubah warna buttonnya, oke. Nah, ini kan tadi kita sudah punya contoh button. Ya, kita rubah kuning misalnya. Ya enggak, kita ambilkan saja dari sini. Karena ini kita ngambil dari yang sudah ada ya. C, Ctrl N, Ctrl seperti ini, nanti kita rubah. Warna tombolnya, oke, siap. Nah ini kita sudah punya tombol dua warna. Ini caranya sama, kita tutup dulu. BT kuning. Nah, berarti tinggal apa? Tinggal kita ganti tombolnya. Ya, ini kita layar 2 dinonaktifkan, ini kita masukkan aja deh.
ini ya, pada layer layer itu di bawah ini kita turunkan hingga tag-nya di depan, terus kita save as png, kita kasih nama home2. Begitu dan seterusnya. Tapi sampai sini nanti tag-nya dirubah lagi. Misalnya tadi ada home, ada cara pesan. Nah, ini tinggal tag-nya yang dirubah. Nah, ini error lagi. Sorry ya, sering error ya. Karena pakai free. Nah, nanti tidak seperti itu ya, dirubah tag-nya terus warna 1, warna 2 dan lain sebagainya dan seterusnya lah. Semoga berkasnya masih ada. Nah, ini loh, ini berarti kita punya logikanya sebenarnya sederhana. Nah, kita buat dua button yang seolah-olah nanti berubah, tapi tag-nya harus sama kalau yang pengen berubah button-nya. Simple. Oke, selamat datang Mbak Dewi ZLZ, ya kan? Ini button, ini sebenarnya dua picture, dua gambar. Ini berubah-ubah karena saya gunakan Mac, tombol kiri kanan. Oke, sampai sini kira-kira ada yang mau ditanyakan. Kalau saya kira teman-teman milihnya mungkin cara yang kedua ini, karena batonnya tinggal ngambil dan lebih enak. Ya nanti tinggal browsing aja. Ini tadi saya ambil dari free vector button run. Ini langsung saya copykan saja ke live chat. Enggak usah. Nanti saya copykan di deskripsi. Kalau pengen button yang ini, ya. Kalau button yang lain, enggak apa-apa. Teman-teman bisa juga yang lain nanti aja deh, yang penting yang ini aja dulu, yang penting punya atau bisa modif button yang ini. Oke, sampai sini kira-kira ada yang mau ditanyakan dulu enggak? Aman enggak untuk materi kita pagi hari ini untuk buttonnya? Jika ada yang ditanyakan, silahkan tanyakan. Jika sudah oke, ya sudah oke. Oke, silakan jika ada yang ingin ditanyakan, monggo. Saya kasih waktu sampai nah, nanti kita 11 biar 20 atau 25 kita close. Ya, kita sudah 1 jam. Oke, monggo. Jika ada yang ingin ditanyakan atau kurang jelas, silakan. Kalau diulangin jangan ya, nanti Anda boros kuota juga, dan ini bisa di review kan gitu, Anda bisa ngeklik ulang, bisa tonton ulang gitu teman-teman. Tapi kalau ada yang ingin ditanyakan, saya kurang paham di bagian ini, nah itu monggo. Nah, ini juga begitu, kalau ini yang berubah.
Oke, silakan teman-teman jika ada yang ingin ditanyakan. Oke, ada yang ditanyakan? Kalau tidak, komentar aja. Tidak ada yang ditanyakan. Kalau ada yang ditanyakan, komentar saja. Tanya, Pak, saya belum paham di bagian ini. Nah, kita tadi sudah dua season. Button di bagian pertama dan button di bagian kedua. Ini kampus Anda ini, Kendal. Kalau ini. Halo? Atau mungkin nanti ditanyakan via grup WhatsApp, monggo silahkan, silahkan teman-teman tanya, tanya, jangan malu-malu, malah nyanyi loh saya. Oke, saya tunggu pertanyaannya. Jika tidak ada pertanyaan, saya closing ya. Nanti mungkin setelah mencoba, teman-teman baru tanya, nggak apa-apa. Oke, ini nanti saya masukkan di deskripsi freevector.com. Ini isinya apa saja ya? Oh, banyak sekali variabel vektor. Nah, ada premiumnya juga. Oh, keren nih, banyak vektor-vektor di sini. Itu ya, karena tidak ada yang ditanyakan, saya lanjut closing. Sorry. Itu ya, teman-teman. Karena tidak ada yang ditanyakan, mari kita tutup untuk perkuliahan kita pada pagi hari ini. Jangan lupa selalu jaga kebersihan, cuci tangan setiap kita melakukan aktivitas, ya. Dan
keluar ketika Anda keluar atau memang mendesak memang harus keluar, jangan lupa pakai masker. Ya. Di momen 10 hari Ramadan ini, ya, mari kita manfaatkan untuk memperbanyak berdoa, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, agar kita dimudahkan rezekinya, agar kita didekatkan jodohnya yang belum jodoh misalnya, ya, atau yang lagi marahan sama pacarnya dibaikan, ya, pokoknya kita manfaatkan, ya, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga pandemi ini segera berakhir. Gitu ya. Sekian dari saya. Jika sebelum saya tutup masih ingat. Nanti jangan lupa di review ya di Siakat untuk pembelajaran hari ini. Review saja. Ya. Biar reviewnya bisa saya gunakan untuk introspeksi. Jangan hanya dikasih bintang, tapi ada komentar di situ. Silahkan berkomentar bebas. Pak Eko pagi ini membosankan. Pak Eko pagi ini kurang jelas. Pak Eko pagi ini monggo terserah. Ya. Pak Eko pagi ini sudah oke ya, silahkan. Gitu ya. Untuk kelas kita pagi ini tadi saya sampai apa? Oh ya, jangan lupa berdoa semoga pandemi ini segera berakhir, ya, sehingga kita bisa beraktivitas seperti biasa lagi. Itu ya, dengan ucapan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, berarti kuliah kita pagi hari ini berjalan dengan lancar tanpa ada kendala apapun itu, ya. Saya mohon maaf jika ada kesalahan dalam memberikan materi pada pagi hari ini. Saya akhiri, saya tutup. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.